Berikan cambuk itu. Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sunan Gunung Jati sedang bertarung melawan Nyai Roro Kidul. Ini bukan bencana biasa, tapi akibat dari pertarungan itu. Syukurlah, keadaan Dinda sudah membaik. Kanda sangat mengkhawatirkanmu, Rai Ningratwang. Telah sadarkan diri. Namun sepertinya dia menyimpan sebuah rahasia yang dia tidak ingin ungkapkan. Kanda Prabu, apa Kanda Prabu berpikir ada orang lain selain Ningratwangi? Ada apa dengan Dinda? Tidak, aku hanya merasa badanku sakit. Tenanglah, Kanda akan menyalurkan hawa murni Kanda untuk agar keadaan cepat membaik. Aku ingin kembali ke masa depan. Aku takut jika aku terlalu lama di sini, aku tidak bisa kembali. Tapi apa sekarang? Tapi tujuanku untuk memperhentikan perjodohan Rara Santang dan Pangeran Hood belum terlaksana, dan itu bisa membahayakan untuk masa depanku. Jadi itu yang kau cemaskan sekarang? Tolonglah aku, Kakek Guru. Hanya Kakek Guru yang mampu menolongku untuk menyelesaikan tujuanku. Bantulah aku. Aku akan membantu, asalkan ada imbalannya. Ya, aku janji. Aku janji akan menjadi abdi setiamu. Dan aku akan menebarkan angkara murka di masa depan. Aku senang dengan tawaranmu, Singgaralor. Aku suka itu. Jadi kau mau menolongku, Kakek Guru? Baiklah, segala hal. Aku akan menolong. Terima kasih. Terima kasih, Kakek Guru. Woro-woro, kepada seluruh rakyat Pajajaran, kami umumkan bahwa Raden Ningratwangi yang telah berkhianat dan bertindak semena-mena, maka dengan ini Raden Ningratwangi akan diberi hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman cambuk. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun yang berkhianat kepada negeri tercinta ini. Siapapun yang berkhianat, maka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Algojo, silakan lakukan tugasmu. Hukum Raden Ningratwangi. Tunggu! Ada para takut tercinta. Kenapa kau menghentikan untuk menghukumku? Bukankah
Detik-detik menghukumku adalah detik-detik yang paling kau tunggu. Pengkhianat seperti ini tidak pantas untuk diampuni. Aku sendiri yang akan menghukum. Berikan cambuk itu. Peringatkan kepada semua, hukuman ini yang akan aku berikan kepada seorang pengkhianat, walaupun dia adalah saudaraku sendiri. Mulai saat ini aku harus berhati-hati. Aku tidak akan membiarkan lagi jadi korban kejahatan Nyirawa. Seret dia dan buang ke pulau sarang setan. Ayahanda. Ada apa, putra? Aku mohon kepada ayahanda untuk jangan terlebih dahulu membuang paman Ningrat Wangi di pulau sarang setan. Aku ingin dia mengatakan kepadaku dengan terus terang di mana keberadaan ibundaku. Apakah ibundaku aman? Atau ibundaku sudah mati? Hanya itu yang aku inginkan. Putraku, ayahanda mengabulkan permohonan. Terima kasih, ayahanda. Menyembunyikan ibundaku. Surawisesa, sudah ku katakan padamu berkali-kali, percuma saja kamu mencari ibundamu. Ibundamu telah mati, dan mayatnya mungkin sisa tulang belulang karena dimakan oleh hewan buas. Kau jangan pernah memainkanku. Paman, kau tahu, Paman, aku bisa membunuhmu, Paman. Jika kau tidak memberitahu di mana ibundaku, kau tahu bahwa aku sangat menyayanginya, Paman. Sekarang kau jawab, di mana ibundaku, Paman? Dengarkan baik-baik. Kalau kau mau tahu ibundamu di mana, ibundamu sekarang di neraka. Tenangkan dirimu, putraku.